Ya, ini bentuk tenda glamping yang ada di Banaran. Ini bawahnya dikasih cor. Nah, ini kita lihat dalamnya. Wah, luas. Ini bisa untuk 10 orang muat ini ya. Tapi ini kalau dilihat dari kasurnya cuma 4. Bawahnya ada karpet-karpet yang sangat nyaman, ada listrik, ada jendela-jendela, ada lampu. Keren. Wih. Langsung nyamuknya. Ini pusat pertemuannya. Ini salah satu contoh glampingnya. Ada pagar dari kayu. Masing-masing. Masing-masing bisa diisi untuk 10 orang. Jadi untuk view-nya di Banaran keren. Ada tenda-tenda itu. Kita explore salah satu. Ini bentuk tendanya yang ada depannya. Sandalnya terpisah, bersih. Masing-masing ada tempat cuci kakinya di depan. Makanan diantarkan. Semuanya menginap. Bisa untuk 6 orang ideal ya. Masing-masing punya tempat cuci. Guys, ini adalah salah satu contoh tenda glamping yang ada. Ini kebetulan di sebuah kebun kopi di Jawa Tengah. Jadi di masing-masing tenda itu kemudian dibuatkan semacam dasaran gitu, terus kemudian dibentuk terus bagaimana perseginya. Ini kalau salah persegi 6 tendanya, ada 2 lapis atasnya sehingga kemudian tidak panas, hangat. Dan masing-masing tenda itu ada tempat airnya untuk bilas dan cuci. Ada tempat sampah dan pemandangannya ciamik.